sama gue si Miau Au. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Streamer Life Simulator. Dan di episode sebelumnya, Miau Au tidak bermain game Streamer Life Simulator ini teman-teman, karena menunggu updatean terbaru dari game Streamer Life Simulator. Dan kali ini, langsung saja teman-teman, kita akan melihat updatean terbarunya ada apa saja ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang masih mau menunggu Miau Au bermain game Streamer Life Simulator. Walaupun banyak banget yang nge-spam ya di video-video gua, Kak Regi, Streamer Life Simulatornya kapan? Sudah update nih? Ya sabar dong teman-temanku sekalian, game ini ada banyak ya. Langsung saja yuk kita akan load game. Dan setahu gua ada dua hal yang baru di Streamer Life Simulator. Yang pertama, kita bisa beli mobil baru guys. Ini dia yang gua tunggu-tunggu. Dan yang kedua, ada game-game baru yang bisa kita coba di Streamer Life Simulator. Dan selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game Streamer Life Simulator. By the way, ini ukuran monitor gua terlalu panjang ya teman-teman, gua perbaikin terlebih dahulu. Tada! Akhirnya sudah ada bar di kiri bawah ya. Harus di setting terlebih dahulu teman-teman baru bisa bener. Oke, langsung saja kita akan coba cek terlebih dahulu mobil terbaru kita guys. Dan gue juga pengen lihat berapa mahal mobil-mobil tersebut ya. Wih, udah kangen banget sama setup gue, ya ampun. Gue cek ini itu terlebih dahulu ya teman-teman, karena di episode sebelumnya setahu gue itu ruangan ini tuh sama sekali belum dekor ya. Dan juga ada beberapa dari kalian yang bilang, Kak Regi, beli monitor yang panjang aja Kak Regi, jangan monitor yang itu, soalnya kalau misalnya monitor yang ini kurang lebar, kurang enak kelihatnya. Monitor yang panjang itu katanya lebih murah dibandingkan monitor Zarus Pro ini. Ya udah teman-teman, nggak apa-apa, kita nyalakan terlebih dahulu komputer kita. Sudah lama sekali kita tidak melihat komputer terbaru kita ini teman-teman, yang sudah full upgrade, semuanya sudah yang paling mahal. Oke, pertama-tama gue mau lihat terlebih dahulu tentang monitor ya. Kita ke Zamazor, terus ke screen, terus yang mana sih yang panjang, yang ini ya teman-teman. Nah, kita coba aja ya teman-teman, gue akan beli monitor yang ini. Walaupun dia cuma 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 lah ngomongnya ya, 5,5 bintang. Dan yang gue beli itu lebih mahal, $200 dan 6 bintang. Ya udah nggak apa-apa, kita eksperimen saja. Kita add to cart dan kita check out. Oh iya, duit gue di sini ada 15.000 ya teman-teman. Dan kita coba cek terlebih dahulu berapa harga mobilnya. Ini dia, kita sudah sampai di car dealer. Examine the cars. Wow, mantap sekali. Saya tidak sabar teman-teman untuk membeli. Mahal-mahal juga. Yang ini Porsche. Aduh, tempat ini terlalu dingin katanya teman-teman. Tidak apa-apalah, nanti saja. Porsche $32. Gak cukup dong duit gua guys. Ini apaan ini? Gua tidak bisa lihat mobil apa. Kalau ini juga Porsche setahu gua ya teman-teman, dilihat dari lampu belakangnya. Soalnya saya pencinta mobil juga, walaupun tidak beli apa-apa ya teman-teman, cuma beli Honda Brio saja untuk sehari-hari saja. Tapi ya, saya cukup mengagumi mobil-mobil yang mewah ya. Oke, kalau ini kayaknya gua nggak tahu mereknya ya. Sepertinya GDM, soalnya ada tulisan Jepang. Terus ini apa nih? Ferrari. Tapi Ferrari masa 15.000 dan ada 7.000 fan. Mantap fan. Oke. Terus gua harus gimana? Ah, kita harus pergi ke store-nya, guys. Baiklah kalau begitu. Ya udah. Yuk kita keluar terlebih dahulu. Oh ya, tunggu dulu. Gua mau lihat miner gua terlebih dahulu. Siapa tahu aja kita bisa jual miner kita dan kita bisa membeli mobil termahal, guys. Porsche. Wih, mantap. Cryptocurrency, portofolio. Mantap! Saya punya 7 Bitcoin ternyata teman-teman. Woo! Dan kalau misalnya kita jual semuanya menjadi $65.000. Oke, sabar ya. Aduh, terlalu kaya sekarang ya, Miau Au. Enak juga ya teman-teman jadi orang kaya ya. Jadi tinggal jual seperti itu, dapat duit yang banyak dan kita bisa beli mobil impian kita. Mantap. Oke. Ya udah, teman-temanku sekalian, mumpung gua ada di sini, gua include terlebih dahulu dan yuk kita keluar dan kita akan pergi ke dealership tersebut. Nah, gua masih bingung nih, mau perginya pakai mobil butut. Kita udah bisa bilang mobil butut ya karena udah ada mobil yang baru. Oh iya, gua juga pengen ngeliat. Sabar atuh. Seperti biasa lah, kita
Masa kamu melupakan hal tersebut, Biook? Beli dulu makanan-makanan, ya kan? Apa, guys? 4 ayam dan juga, salah kebalik. 2 ayam dan juga 4 mineral water. Kamu sudah melupakan hal tersebut, Biook. Aduh, gawat sekali nih, Biook. Gara-gara mobil, guys, jadi saya hilaf ya. Terus, game. Nah, itu dia. Ada Cyberpunk 2066, ada The Past of Us, Dark Soul, Rocket Soccer, dan juga Ziva. Baiklah, gue beli semuanya. Setelah gue beli, kita download. Gimana cara downloadnya? By the way, di-download. Ah, mantap. Kita download. Ya, hah? Oh. Oh, di D aja, di D. Oke, pencet D. Pencet di D juga. Oke, terima kasih banyak. Sebentar, saya akan turun untuk mengambil makanannya. Oke, semuanya sudah gue download ya, teman-teman. Kita keluar. Dan yuk, mari kita melihat mobil. Kita mau belanja mobil, guys. Sultan mau belanja mobil. Wih. Aduh. Oke, sabar. Sudah, tenang kamu, Miook, ya. Tenang. Kita makan dulu. Mantap. Makan lagi. Mantap sekali. Jangan lupa minum lah, satu ya. Nah, terus kita juga butuh ke toilet ya, teman-teman. Dan juga mandi. Ya, masa mau ke dealer beli mobil mahal tidak mandi? Oke, mandi dulu deh. Bersih-bersih dulu, teman-teman. Kalau udah wangi, kita pipis dulu. Nah, harusnya pipis dulu, Miook, baru mandi. Ya juga ya. Boleh mandi lagi nggak? Oh ya, boleh. Mandi 2 kali, guys. Karena hari ini adalah hari yang spesial. Kita mau pergi untuk membeli mobil mewah. Mobil impian Miook. Wow. Oh ya, tunggu dulu. Ada di mana? Sebentar. Saya cek terlebih dahulu. Gue bisa pakai Uber sih, teman-teman. Cuma, ya ngapain pakai Uber ya? Udahlah, tidak usah memakai Uber. Ini message gue error ya? Kayaknya message gue error deh, teman-teman. Jangan. Kita tidak usah memakai Uber. Kita coba memakai mobil kita. Nah, ini dia. Car dealer. Tapi tunggu dulu. Kalau misalnya gue pergi pakai mobil gue ke sana, terus gue pulangnya gimana cara bawa 2 mobil? Nggak bisa kan? Jadi mau nggak mau kayaknya gue pakai Uber aja deh, teman-teman. Karena, iya, betul juga, masuk di akal. Tunggu dulu. Pertanyaan gue ya, kalau misalnya gue beli lebih dari 1 mobil, ya kan? Apakah semuanya akan bertambah mobilnya? Atau mobil ini skinnya yang berubah? Pertanyaan yang bagus, Miook. Jangan-jangan di game Streamer Life Simulator ini kita cuma hanya memiliki 1 mobil saja. Tapi kalau kucing sama anjing kan bisa lebih dari 1, Miook. Iya, betul juga ya. Aduh, saya bingung nih, teman-teman. Harus gimana? Ya sudahlah, kita eksperimen pakai Zuber aja terlebih dahulu deh. Karena gue takut. Gue bener-bener takut ya. Oke, kalau misalnya gue mau ke Zuber, berarti gue harus gimana? Ini ada car dealer, teman-teman. Car dealernya di mana itu? Hey, kalian lagi jalan kaki atau lagi olahraga ini, guys? Di depan rumah gue ini lagi nih. Hey, ngapain lo di sini lo? Hah? Lihat-lihat rumah gue lo, hah? Oh, lokasinya ada di 124 meter. Sabar, teman-teman, gue cek terlebih dahulu. Itu di apartemen gue kali ya? Apartemen warna biru kan? Coba dulu. Oh ya, di dekat apartemen, guys. Oke, kalau begitu gua akan transport ke arah house 3 ya, teman-teman. Sabar, ini house 5 gua tandain aja terlebih dahulu. Dan yuk, mari coba kita zuber terus ke house yang warna biru, teman-teman. Let's go. Wih. $50 tidak apa-apa. Nah, kita sudah sampai. Itu dia di depan sana, teman-teman. Dealer mobilnya ya. Walaupun 200 meter nggak apa-apa, kita jalan kaki, guys, ke sana. Karena gue lagi senang sekali untuk melihat dealer mobil tersebut. Please. Oh, sudah terlihat dari jauh, guys. Sudah terlihat dari jauh mobil-mobil kerennya. Wow, tuh kan benar, ini Porsche ini. Selamat datang, teman-temanku sekalian, di dealer mobil mewah. Dan seperti yang kalian lihat, oh ini Mazda MX-5 yang baru, Miata, guys, ini. Wah, keren banget ya. Porsche-nya mana? Ya, Porsche-nya mana, guys? Kok nggak ada Porsche-nya? Ya, tunggu dulu. Gue mau beli mobil yang paling mahal nih. Nggak bisa, teman-teman. Padahal gue udah siapkan duit gue untuk beli Porsche. Tapi di sini tidak ada Porsche-nya. Mana Porsche-nya? Hey, aku mau beli Porsche nih.
udah siapin duit gue banyak banget deh untuk beli Porsche. Masa nggak bisa sih? Aduh, guys. Gimana nih? Saya kecewa nih. Udah bener-bener kayak semangat banget untuk beli mobil termahal. Sayang sekali ya. Saya tidak bisa membeli mobil tersebut. Ini mobil apa ya? Jangan bilang ini Toyota. Toyota apa ini ya, teman-teman? Semacam Toyota atau Honda sih ini. Atau nggak Nissan lah zaman dahulu. Gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu model kayak begini ya, teman-teman. Mungkin bukan zaman saya ya. Kalau ini gue tahu nih, ini Porsche. Antara Porsche Cayenne, alah, sorry kalau misalnya salah penyebutan, atau enggak Porsche Macan. Macan ya. Ya antara itu dua lah. Terus kalau ini SUV ya. Dan SUV kayak begini di Indonesia kurang populer ya, teman-teman. Adanya mobil box. Terus ini mungkin Chevrolet kali ya, teman-teman. Chevrolet zaman dahulu kayak begini, maybe ya. Soalnya ini udah bukan zaman gua lagi nih. Ini pasti lebih tua lagi, guys. Ya. Nah, ini zaman kalian nih, guys. Baru muncul nih 2018 atau 2019. Mazda MX-5 Miata. Wih, oke, okay, kita beli antara itu atau enggak ini aja kali ya, teman-teman. Kita beli karena gua masih single. Gua akan beli yang dua tempat duduk saja. Nanti kalau gua sudah punya pacar atau gua sudah berkeluarga, teman-teman, maka gua akan beli SUV. Wih, mantap. Ya udah, guys. Yuk, gimana cara belinya nih? Mungkin gua harus ke sebelah sini. Kok enggak bisa dibeli sih? Halo? Di sini, oh iya nih. Oh, oke. Okay. Oh, bisa di-enter kan? Oh, nggak bisa. Harus gua punya terlebih dahulu, guys. Kalau ini berapa duit? 15.000. Tadi 21 ya. Kalau ini kalau nggak salah 7.000. Masih inget gua. Kalau ini, ya harus dari pintu sebelahnya ya. Ini 19.000. Berarti lebih mahal Mazda. Padahal di kehidupan nyata ya, teman-teman. Mazda ini lebih murah daripada Porsche di Indonesia sih. Oke, okay, kalau begitu saya akan beli Mazda yang satu ini. Aduh, Miao Au, kamu harus taruh di wallet terlebih dahulu duitnya. Wallet kamu itu cuma $1, gimana kamu mau beli? Hah? Saya lupa, teman-teman. Ya ampun, ada ATM nggak di sini? Halo? ATM? Kamu di mana? Saya terlalu terburu-buru ya, teman-teman, pengen beli ini itu. Ada skuter juga. Wah, mantep nih kalau... Oh, bisa? Oh, pizza job itu. Mana ya ATM ya, guys? Kalau nggak ada ATM, berarti mau nggak mau gue harus pulang terlebih dahulu nih, guys. Ya, sudahlah. Gue pulang dulu, guys. Nah, ini dia, teman-teman. Sudah sampai di rumah ya. Ambil duit dulu lah, taruh di wallet. Kita ke bank. Pakai fingerprint kita. Dan gua mau taruh di wallet, transfer to wallet semua duit gua. Loh, kok nggak bisa sih? Gimana nih, teman-teman? Mungkin kita transfer ke sini terlebih dahulu semuanya. Nah, ada di card gua ternyata. Oke, habis itu gua akan transfer semuanya ke wallet. Wih. Mantap. Jangan sampai kerampok ya, teman-teman. $67. Berapa itu? Hampir 1,5 M lah gua bawa cash. Bener gak ya? Mungkin 1,5 M, guys. Mungkin ya. Oke, okay, sudah selesai. Dan tunggu dulu, gue masih penasaran di mana beli Porsche-nya gitu loh. Soalnya di car dealer itu ada Porsche. Tapi ini kenapa gue nggak bisa beli, guys? Why? Oh, why? Aduh, di mana ini? Gue pengen beli Porsche ya, guys. Di mana ya? Game! Gue mau beli Porsche, tapi di mana Porsche-nya? Ayo, berikan saya pencerahan, game. Sabar ya, guys. Gua cari terlebih. Ini apa nih? Ini apa nih? Oh, coming soon. Ya ampun, Tinder. Siap. Aplikasi dating, guys. Ya ampun, gamers ya. Gamers emang cuma di depan komputer terus-menerus tidak bersosialisasi. Makanya disiapin aplikasi seperti ini. Aduh, oke. Okay. Kita cek terlebih dahulu, guys. Ada car dealer yang lainnya lagi atau enggak? Gue coba lihat aja deh, teman-teman. Di sini ada dealer dan juga ada car dealer. Dealer itu apa ya? Oh, tuh guys. Dealer. Oh, di sebelah kanan dia dealer. Coba gue cek terlebih dahulu ya, sebelum make sure. Oh, dealer di sini. Bukan, guys. Dealer ini si bapak-bapak itu loh, guys, yang kita jual sampah. Nah, itu bapak-bapak itu. Jadi, mobilnya itu cuma di sini aja. Tapi gimana caranya saya beli Porsche-nya? Tidak bisa, teman-teman. Ya ampun, ya sudahlah. Tidak apa-apa. Mending kita bertahap aja terlebih dahulu ya, teman-teman. Beli Mazda terlebih dahulu ya. Mazda MX-5.
Loh, aduh, terlalu banyak duitnya gue ambil, guys. Jadi tidak bisa pergi pakai Uber. Sabar. Problemnya banyak sekali ya, teman-teman. Memang tuh kita harus meninggalkan sedikit lah uang di bank. Tidak boleh terlalu banyak diambil kamu, Miok. Miok. Oke, kita transfer sedikit aja. Nah, itu bukan sedikit lagi, Miok. Ya, bener juga. Nah, kayak begini aja. Sip. Ya. Oke, sudah selesai. Sekarang gua tunggu dulu. Exit komputer dulu. Nah, benar. Sekarang gua mau pakai Uber untuk pergi ke sini. Let's go. Kita beli mobil lagi ya, teman-teman. Sabar. Nah, ini dia teman-temanku sekalian. Yuk, langsung saja kita akan beli mobil terbaru kita. Cicing. Wow, sudah selesai beli mobil baru, bro. Bisa. Wah. Yes. Wow, keren. Ini mirip banget loh, guys. Interiornya mirip banget sama Mazda Miata MX-5. MX-5. Wow, detail sekali ya di game. Oke, handbrake dulu, Miao. Tunggu dulu. Sebelum gua keluarin mobilnya, gua pengen coba, teman-teman, apakah kalau misalnya gua beli mobil yang lain itu ketumpuk. Bisa dua-duanya atau cuma salah satu maksudnya ya. Oke. Mumpung gua masih ada duit, kita beli lagi. Wih, bisa dibeli lagi, Bung. Mantap. Wih, ini dia, teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat ya, interiornya Porsche. Mantap. Lebih mewah. Tapi kalau misalnya secara real ya, lebih bagus yang Miata sih, yang Mazda. Oke. Kita bawa pulang yang Mazda aja, teman-teman. Gak apa-apa, kita beli ini untuk ya istri kita atau anak kita nantilah ya, teman-teman. Kalau kita sudah punya anak, pakai mobil yang super nyaman ini. Tapi untuk sekarang kita gaya dulu lah. Kita gaya pakai mobil yang dua pintu dan juga terbuka atapnya, guys. Tuh, terbuka atapnya. Mantap. Ayo, jalan yuk ke rumah kita yuk, pulang. Bawa mobil bagus nih. Sayang banget Porsche-nya beli di mana, guys? Kalau misalnya kalian ada yang tahu, tolong komen di bawah ya, guys. Porsche itu beli di mana? Oke, hari pertama, Miaok, jangan kamu tabrakin mobilnya, hayo. Iya, udah tabrak dong. Saking pendeknya kayaknya. Handling-nya enak loh, teman-teman. Lebih enak dibandingkan mobil gue yang lama. Ya iyalah, namanya juga mobil mahal ya. Mode support, guys. Tunggu dulu. Gua konsentrasi dulu, guys. Baru beli mobil langsung off-road. Oke, sudah selesai. Sip. Kita ambil sedikit shortcutnya, teman-teman. Tidak apa-apa. Tidak ada polisi soalnya, guys. Jadi kita bisa bebas untuk jalan-jalan di sini. Mantap sekali, sudah mau dekat dengan rumah kita, Bung. Pertanyaan gua satu aja sih. Gimana caranya beli Porsche itu, guys? Aduh, nanti ya. Kalau misalnya kalian tahu, guys, silakan kalian komen. Oke, sudah dekat dengan rumah gua. Sabar, gua parkir terlebih dahulu ya, teman-teman. Perlahan-lahan. Rumah gua yang mana sih? Oh, salah ngadep. Oke. Harusnya ini dia rumah gua. Aduh, udah lecet lagi. Nah, ini dia, teman-teman, rumah gua ya. Aduh. Jangan nyangkut. Ya, guys, nyangkut. Tidak. Ya, baru juga beli, guys. Mobil gua sudah nyangkut. Tidak. Ya ampun. Tidak. Baru juga beli. Aduh, pengen gua parkir ya. Ini kenapa gak ada jalannya sih? Bukannya waktu itu ini ada jalannya ya? Kenapa rumah gua kayak di tengah-tengahnya gak ada jalan aspal ya? Apa yang terjadi dengan rumah gua ini, teman-teman? Kenapa jadi seperti ini rumah gua ya? Iya, betul juga loh. Menarik sekali. Ya, terus gua harus gimana dong ini? Dorong? Gak bisa didorong. Nih, gua coba lagi nih, guys. Ayo. Dorong! Tidak! Tidak bisa, teman-teman. Menjadikan... Inilah nasibnya kalau misalnya kalian membeli mobil sedan ya, teman-teman. Tidak cukup wheelbase-nya untuk kita naikin kayak beginilah istilahnya. Oke, satu-satunya cara kita adalah kita harus towing. Sabar. Nah, ini dia. Ayo, perbaikinlah mobil gua lah. Aduh.
Nah, sudah. Baiklah, yuk. Mari kita masuk. Kita parkir dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian ingat, di depan itu rumah gua. Eh, kok nggak bisa? Guys, ya ampun, nggak bisa. Tidak, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Eh, kan gua ada towing ya. Wah, ini parah banget towingnya. Wah, ini yang namanya, teman-teman, kalian udah jatuh ketimpa pohon. Udah nyangkut, disuruh towing lagi, guys. Aduh, nggak beres ini tukang towingnya. Oke, coba lagi. Ayo dong, ke jalan, ke jalan. Ya ampun, guys, nggak bener nih tukang towingnya tuh. Masa dia towingin kayak begini nih? Ya ampun, gua harus gimanain dong? Sabar, 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 sabar. Towing nggak bisa. Oh, taruh ini mungkin. Ya udahlah, kita coba ya, teman-teman. Sabar. Nah, akhirnya harus keluar $51. Baru mobil gua bener nih, teman-teman. Sip. Aduh, jangan terlalu deket gitu, Dang. Mobil baru, guys, udah lecet lana, lecet sini. Aduh, kasihan banget nih mobil gua. Mundurin dikit dah. Ayo. Nah, kayak gini. Oke, teman-teman, terus kalian, sekarang gua mau ambil mobil gua yang kedua ya. Wih, kita belanja mobil, guys. Mumpung kita masih punya waktu, jadi gua akan bepergian terlebih dahulu untuk mengambil mobil Porsche kita. Aduh, aduh, gua kelaparan. Oh iya juga ya, gua lupa, guys. Gua lupa makan. Ya gimana dong? Ada tempat makan nggak di sini instan? Nggak ada dong. Ya ampun, ini mobil apa lagi nih? Nah, ini kayak begini nih. Di Indonesia banyak nih, guys. Banyak tuh mobil kayak gitu tuh. Bokap gue juga punya sih, by the way. Aduh. Oke, kita ambil mobil kita ya. Sabar, teman-teman. Sampai di dealer ya, baru kita akan lanjutkan lagi. Nah, kita sudah sampai di dealer kita lagi, Bung. Langsung saja ya. Aduh, nasibnya akan sama nggak nih sama Mazda gue nih, guys. Jangan ya, guys. Jangan, guys. Ini Porsche ini, Porsche. Mahal, bro. Aduh, langsung rusak, ya ampun. Tidak. Lagian ini dealernya kenapa sempit bener? Nyangkut. Tidak. Oke, sip, sip. Akhirnya keluar juga, teman-teman sekalian. Tapi sayangnya interiornya terlalu gelap ya. Gua gak bisa lihat apa-apa nih. Kita ke kanan aja, soalnya di kiri. Aduh, nabrak lagi, nabrak lagi. Soalnya di kiri tuh banyak mobil yang stuck. Jadi gua takutnya macet. Oke, okay, nice job. Nice job, Streamer Life Simulator. I like it, I like it, I like it. Oke, okay. Tadi di sini nyangkut kan? Wih, sekarang nggak nyangkut gara-gara wheelbase-nya tinggi. Mantap. Coba kita off-road. Dan sampai di rumah gue pengen makan, guys. Ini perut gue udah keroncongan terus-menerus nih. Bahaya banget. Woohoo! Kita off-road. Tidak masalah, bro. Karena mobil ini adalah mobil SUV. Jangan sampai nabrak juga. Woohoo! Woo! Off-road. Mantap. Gak bener nih, gak bener nih Miao Ong nih. Makanya Miao Ong itu tidak membeli mobil lagi ya, teman-teman. Satu aja cukup. Karena kalau gue beli mobil lagi nih kayak begini nih nanti nih. Kelakuan Miao Ong nih, guys. Baru beli mobil langsung diajak off-road. Gak. Bercanda, guys. Ini cuma di dalam game. Di kehidupan nyata gak bakal kayak beginilah. Tenang aja, tenang aja. Ngeri juga gue, guys. Off-roadin mobil miliaran. No, my friend. Oke, ini tadi nyangkut kan? Kita coba ya. Eh, mobil gua ditabrak. Heh, nggak ada yang bener mobil di sini, guys. Aduh, nggak ada yang bener mobil di sini. Ya udahlah, gua makan dulu aja deh. Ini rumah gua kenapa berubah tekstur seperti ini sih? Gua sebel banget deh. Aduh, harusnya di sini kan ada jalan ya. Minum. Nah, udah, at least gue minum 1-2 lah. Sip. Ya ampun. Why? Sebel banget. Ya udah, giniin lagi deh. Bunyi apa itu? Oke, sudah selesai. Ya ampun. Ini towingnya gak bener. Ini sumpah gak bener banget. Ini game broken. Tapi jadi lucu sih, lumayan lah. Oke, bisa nggak nih? Ayo, bisa nggak nih?
Gak bisa, guys. Gak bisa diapa-apain, ya ampun. Ya udahlah, biarkan saja ya teman-temanku sekalian, mobilnya seperti ini. Aduh, ya udah deh, ya udah, gue coba lagi satu servisnya. Kayaknya memang Miaoku tidak boleh mengambil servis yang murah ya. Langsung hancur berantakan, ya ampun. Aduh, ngeselin. Udah. Gue parkir secara benar dan baik terlebih dahulu ya guys. Aduh, udah, cukup. Episode kali ini adalah episode membeli sport car dan juga menghancurkan sports car ya. Gak ada yang bener. Oke, itu lumayan lah taruh situ. Nah ini, Mazda gue nih. Sini kau. Oke, sip. Ya, nyangkut lagi guys. Ini nyangkut lagi. Oh, enggak. Di rem tangan tadi. Ya, sama aja. Nyangkut lagi, guys. Tidak. Sudahlah. Capek gua. Beli mobil mahal-mahal tapi di parkirnya kayak begini. Masih bisa lagi enggak ya? Duit gua habisnya cuma gara-gara buat towing doang. Oke, please. Lah, kok hilang? Halo? Mana mobil gua? Ini ngapain ya? Wah. Oh, gua kirain mobil gua di dalam kamar, di dalam rumah, guys. Ini pada ngapain dia? Tunggu dulu. Cota mati kuda say. Mana mobil gua? Kesel gua. Ya ampun. Fail. Ini fail banget sih, sumpah fail banget. Mobil gua hilang, guys. Sumpah mobil gua hilang. Gua enggak tahu mobil gua hilang. Yang pertama, dogi gua si Auk hilang. Sekarang mobil gua hilang. Memang Miaok cuma boleh beli satu, guys. Ya ampun. Udah. Cukup. Kita bermain game Streamer Life Simulator ini dan gua enggak mau save, guys. Mobil gua enggak mau hilang. Gua harus beli lagi nanti. Udahlah, di next episode ya teman-teman kita lanjutkan lagi dan gua akan rapiin mobil-mobil gua. Atau kita terima nasib aja nih, Mazda kita menghilang. Gak mau. Itu mobil bagus, tidak mau. Gua gak mau mobil gue hilang, guys. Jadi gua gak akan save. Nanti di next episode kalian udah lihat lah, ada dua mobil baru yang gua parkir dengan baik dan benar ya. Gak kayak tadi, guys. Ancur-ancuran lah pokoknya. Ya udah teman-temanku sekalian, untuk episode game Streamer Life Simulator sampai di sini terlebih dahulu. Di next episode nanti kita akan mencoba beberapa game terbaru yang ada di dalam game Streamer Life Simulator ya. Dan juga gua akan mencoba untuk mengganti monitor gua dengan monitor yang wide. Katanya lebih enak untuk dimainin ya. Di next episode pokoknya. Ingat baik-baik, kita banyak game yang akan kita mainin. Oke? Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!